Gelas yang mahal dibawa hati-hati. Saya ulangi ya. Gelas yang mahal bukan karena harganya, tapi yang berisi apa. Gelas yang mahal dibawanya hati-hati. Kalau Anda mahal, membawa dirinya hati-hati. Membawa diri. Jadi kelas itu dua. Satu, bahasa Anda. Kedua, cara membawa. Orang yang membawa dirinya dengan elegan, dirinya ini mahal. Sudah sekarang mengerti kata pembawaan? Tuh. Berarti mulai dari hari ini, bawa diri dengan elegan. Kita ini barang mahal. Jadi kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perhatikan bahasa Anda. Kedua, perhatikan bagaimana Anda membawa diri. Itu.